Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview gaji dari 2M. Berapakah gaji per bulan maupun per tahunnya? Kita lihat datanya di Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di channelnya 2M. Kita akan sedikit mencari tahu video terpopuler maupun terlama dari channel ini. Jadi channel 2M ini membahas tentang alur cerita dari berbagai film, baik film barat maupun film Indonesia dan juga film Jepang. Kita akan mencari tahu video terpopuler dan terlama dari channel ini. Kita mulai dari video yang terpopuler. Yang pertama ada video dengan judul Terdampar di Negeri Manusia Mini, diupload 2 bulan yang lalu dan ditonton oleh 5,1 juta orang. Kemudian bawahnya itu 18 tahun hidup di dalam balon, diupload 1 bulan yang lalu dan ditonton oleh 4,2 juta orang. Kemudian bawahnya ada video yang ditonton oleh 3,7 juta orang dengan judul Yakuza Tua versus Yakuza Muda. Kemudian bawahnya ada video yang ditonton oleh 2,2 juta orang dan diupload 1 bulan yang lalu. Oke, kita menuju ke video terlama. Yang pertama itu Terdampar di Pulau Terpencil Selama 4 tahun, diupload 3 bulan yang lalu. Kemudian bawahnya Cara Kabur dari Penjara yang Epic, diupload 3 bulan yang lalu. Kemudian bawahnya lagi Kombinasi Kungfu dan Sepak Bola, diupload 2 bulan yang lalu. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit dari channel ini. Kemudian kita akan mencari tahu berapa gajinya di Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di Social Blade. Kita akan mencari tahu statistik dari channel ini. Jadi channel ini telah mengunggah video sebanyak 29 buah. Kemudian jumlah subscribernya itu 213.000 orang. Untuk tampilan videonya itu sebanyak 24.777.415. Kemudian untuk negara itu negara Indonesia. Sedangkan untuk jenis saluran itu hiburan. Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 23 Juli 2018. Kemudian kita akan menuju ke bawah untuk mencari tahu ranking dari channel ini. Jadi channel ini telah mendapat nilai B dari Social Blade. Kemudian peringkat pisau sosialnya ada di posisi 35.756, sedangkan untuk peringkat pelanggannya itu 112.239. untuk peringkat penayangan videonya itu 190.709. kemudian untuk peringkat negara yaitu Indonesia ada di posisi 3.934. kemudian untuk peringkat hiburannya itu 23.360. Oke teman-teman, ini adalah gaji yang diterima oleh channel 2M per bulan maupun per tahun. Jadi channel ini mendapatkan bayaran 2.900 US dollar yang terendah tiap bulannya. Kemudian untuk yang tertinggi tiap bulannya itu sebesar 45.900 US dollar. Ini per bulan yang tertinggi. Kemudian kita menuju ke yang per tahun, yaitu yang paling rendah mendapatkan bayaran sebesar 34.400 US dollar. Kemudian untuk yang tertinggi tiap tahunnya menurut Social Blade yaitu sebesar 550.300 US dollar. Oke teman-teman, kita nanti akan mengalikannya dengan rupiah saat ini ya. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini adalah 1 dolar yaitu sebesar 14.154,35 rupiah. Nanti kita akan mengalikannya dengan gaji per bulan maupun per tahun dari channel 2M. Karena kita sudah mengetahui posisi rupiah saat ini, kita akan mulai mengalikannya dengan gaji 2M, yaitu rupiah saat ini kita kalikan dengan gaji per bulan yang terendah, itu mendapatkan 41.046.600 rupiah. Kemudian kita akan mencari tahu gaji per bulan yang tertinggi, yaitu sebesar 649.668.600 rupiah. Kemudian
kita akan menuju ke gaji yang per tahun. Kita mulai dari yang paling rendah, yaitu sebesar 34.400 US dollar. Kita akan mengalikannya dengan rupiah. Oke, kita tunggu berapakah hasilnya, yaitu sebesar 481.236.000 rupiah. Ini adalah gaji per tahun yang terendah yang diterima oleh channel 2M menurut data yang ada di Social Blade. Oke, kemudian kita akan menuju ke gaji per tahun tertinggi yang diterima oleh channel ini, yaitu sebesar 7.788.946.200 rupiah. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu review kita kali ini, yaitu review dari gaji channel 2M. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua bisa mengetahui review kita selanjutnya dari gaji konten kreator lainnya. Dan kita hanya mengambil data dari Social Blade, tidak bisa dijadikan patokan yang sesungguhnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.